membahas ramalan zodiak Libra. Jika seseorang memiliki Anda sebagai pasangannya, maka ia adalah orang yang beruntung. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, lancar rezekinya, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari musibah, dan selalu bahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenov, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ramalan zodiak Libra di tahun 2023. Apakah Anda seorang yang berzodiak Libra? Simaklah video ini sampai selesai. Zodiak Libra adalah seseorang yang lahir pada tanggal 23 September hingga 23 Oktober. Kira-kira tuntutan apa yang akan ditunjukkan kepada Anda dari keluarga Anda di tahun 2023 ini? Apakah itu berhubungan dengan personal life, hubungan asmara, atau karir, atau keuangan Anda? Berikut ini ramalan zodiak Libra di tahun 2023 menurut ahli astrologi. Yang pertama, personal life. Libra adalah seseorang yang akan merasa bahagia jika dikelilingi oleh kedamaian dan keindahan. Apakah Anda akan mendapatkannya di tahun 2023? Para ahli astrologi meramalkan bisa saja Libra mendapatkan kedamaian dan keindahan yang Libra inginkan di tahun 2023. Anda terlihat akan menghabiskan banyak uang dan cinta dengan cara yang unik dan kreatif. Sikap sopan santun Anda juga berpengaruh terhadap bagaimana Anda membelanjakan semua uang Anda. Di tahun 2023 adalah saat yang tepat untuk Anda mencari tahu apa yang membuat diri Anda istimewa. Saatnya untuk mengenal diri Anda sendiri lebih dalam. Ini akan membantu mental Anda di tahun 2023. Untuk yang kedua, hubungan asmara. Jika seseorang memiliki Anda sebagai pasangannya, maka ia adalah orang yang beruntung karena Anda adalah seorang kekasih yang luar biasa. Cara Anda melihat sesuatu dari berbagai arah menjadikan Anda sebagai pasangan yang hebat. Meskipun terkadang Anda sulit dalam mengambil keputusan atau menemukan solusi untuk setiap permasalahan, tapi Anda mampu untuk mengambil kesimpulan yang tepat untuk kebaikan bersama. Ini merupakan bakat yang berharga dalam sebuah hubungan asmara. Zodiak Libra akan menghadapi beberapa persoalan dalam hubungan asmaranya, dan kemampuan Anda tersebut akan sangat diuji di tahun 2023 ini. Yang ketiga, karir dan keuangan. Mungkin Anda bertanya-tanya apakah di tahun 2023 ini akan membawa keberuntungan untuk karir dan keuangan Anda.
karir dan keuangan Libra di tahun 2023 ini terlihat berkaitan dengan pernikahan dan kekayaan. Akan ada tuntutan dari keluarga dalam hal keuangan. Tapi ini merupakan pertanda bagus untuk Anda, karena tuntutan dari keluarga, Anda akan terpacu untuk mendapatkan dan mempertahankan keuangan yang stabil dan seimbang. Anda juga akan terpacu untuk meningkatkan kekayaan dari kemampuan Anda berinteraksi dan bersosialisasi, serta kemampuan Anda untuk menggabungkan bisnis dengan rekan kerja. Bisnis di tahun 2023 terlihat akan memberi keuntungan untuk Libra. Demikian tadi penjelasan singkat tentang ramalan atau prediksi zodiak Libra di tahun 2023 yang meliputi personal life, asmara, karir, dan keuangan di tahun 2023. Tetaplah semangat untuk Libra, meskipun ada tuntutan dari keluarga, tapi Anda akan mendapatkan hikmah dari setiap kejadian yang menimpa Anda di tahun 2023. Tetapi perlu Anda ingat, ini semua cumalah ramalan atau prediksi yang mesti tidak 100% benar. Semua kesuksesan dan keberhasilan tergantung usaha dan doa Anda masing-masing. Dan semua kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan channel Triateno. Bantu subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.